Hai, Assalamualaikum semua. Seini merupakan video sambungan sempena larian Hari Keputeraan Sultan Nazrin Shah. Kami tiba di homestay Tok Janggut agak lewat, kira-kira jam 6 petang, dan yang menginap di sini pun merupakan jiran-jiran kami dari Shah Alam. Kebanyakannya telah pun sampai lebih awal. Dari jauh lagi, kedengaran riuh rendah suara anak-anak sedang bermain. Jom kita tengok apa yang diorang sedang lakukan. Apa yang menariknya di homestay Tok Janggut ni sangat sesuai apabila kita datang secara berkumpulan kerana ianya mempunyai banyak bilik dan juga ia menyediakan banyak kemudahan-kemudahan asas seperti kolam renang, tempat untuk bermain, ruang makan yang luas dan selesa dan banyak lagi kemudahan-kemudahan lain yang korang boleh tengok dalam video ni. Ini bilik kita dekat homestay Tok Janggut. Kita dapat room number 6. So far, okay bilik dia. Katil pun luas. Katil ada dua. Luaslah bilik dia. Saya nak solat kejap. Tak solat lagi. Bilik kami betul-betul bersebelahan dengan dapur dan juga ruangan santai tempat orang bermain carom. Sampai lewat malam pun suasana masih lagi meriah. Ya, 5:30 pagi. Dah nak bertolak ke lokasi. Saya golek di lokasi. Oh, siapa pegang ni? Eh, tak. Kau tak bawa beg ke, Pak? Tak bawa beg. Tak. Beg kelapa. Kami bertolak ke lokasi pada pukul 5:30 pagi secara carpool dengan menaiki 3 buah kereta. Pada hari ini, kebanyakan daripada kami akan berlari bersama pasangan masing-masing. Dan yang menariknya dalam kalangan para isteri, ada yang baru kali pertama bakal menghabiskan larian sejauh 15 km pada hari ini. Jom kita tengok ada drama ke tak nanti. Fratur di kawasan Esplanade. Dan juga kita mohon kerjasama kepada para peserta untuk beri buka laluan untuk jalan utama ni. Okay.
The participants, to please get ready right now. As you can see, the flow, go with the flow, grow and grow. What a fantastic Sunday morning, 19th of November, right here. Ibarat satu tradisi dalam larian di LHK SNS ni lah kita akan dapat melihat ramai runners akan mengenakan pakaian yang pelik dan unik. Ada yang pakai baju kurung, baju kelawar, baju Melayu, kostum dan macam-macam lagi. Memang salut tengok kesungguhan diorang. Oh, Syarif kat mana? Oh, okey. Lepas warisan dia. Lengkuk dia tak suka. Masuk dia. Dah, jom. Orang kaya ke? Sebesar rumah kat Taiping ni. Abah, suami-suami soleh. Awak tak nak ke tunda saya? Berbeza dengan suasana larian ketika di Kuala Kangsar, route di Taiping ni lebih banyak melalui kawasan perumahan dan juga jalan yang berbukit. Sepanjang laluan mendaki, kelihatan ramai para suami yang membantu memberi sokongan kepada isteri mereka. Tidak terkecuali kepada kawan-kawan kami, dan Anum harap mereka tidak serik untuk menyertai larian lagi selepas ini. Ini macam UITM Ultra, bukit-bukit. Kena mentok. Kena siap depan. Dah badan muka kena scam semua. Badan muka. Dia pakai tepek, kita kencing. Tak apa-apa, depan ada kelapa. Ni. Peganglah tangan. Dia tak nak pegang tangan. Oh, pegang. Tolak, cepatlah. Tak, siapa suruh aktif sangat lagi. Please lah, abang. Tolaklah, abang. Semua orang pegang. Cepatlah. Tolaklah sikit. Pakai kaki nak pergi. Tak adalah, saja. Okey, okey, okey. Bolehlah, jenis syarat. Okey, dah. Bang, saya lapar, bang.
Lepas. Masih lepas. Kan? Haa. Bawa masuk. Alah, yang tulis tak je lah. Let's go. Lambat lagi kau duduk belakang ni. Lambat lagi pun. Dia nak start ni. Datang sampai kau balik? 6.5 lebih. Oh, okey. Abang hebatnya. Sampai 15 darat ke? Macam kau tu. Macam lepas. Kata tak penat lagi. Kata tak penat lagi. Bagusnya. Ini tak payah color, biar satu tahun tu. Kalau nak bleach pun dia kena bleach tak sempat. Tak sempat tau nak bleach. Pakai hair shadow. Kilo lokasi kat Aeon tapi tak tahu kat mana. Sejam lebih dah. 6 kilo sejam lebih, tak apalah, santai-santai. Okey tak? Okey. Kita hari ini adalah untuk memastikan para isteri anak dan anak-anak yang mengambil bahagian di LHK SNS 2023 selamat. Selamat. Terima kasih atas seperti tugasan di Ironman Langkawi 2023. Wow. Itu penting. Selamat. Semoga berjaya tu. Semoga berjaya kita. Kakak first atau eh? First. Okey. Singgah dekat Lotus. Sebelum Lotus cari toilet. Dia nak cari toilet. Okay, kita orang cari toilet dekat ni. Ada Lotus. Portable tak cukup. Portable ada dua je. So kat sini selesa sikit. Setakat ni berapa kilo? 7 kilo lebih kan? 8. 8 kilo. 8 kilo. Toilet tak berapa cukup. Lepas tu water station kecil kan, water station dia. Satu kemah je. Tak muat nak kereta untuk apa? Ramai punya runners. Kuih pun tak ada. Jadinya untuk siapa yang tak sempat makan pagi tu, kesian lah. Sebab tu kan? Kena makan. Sebab tu kalau sebelum masuk running, kena makan dulu. Pelita. Ini pelita dia. Menyesal tak? Meja VIP, meja VIP. Meja VIP eh. Kilometer ke-12, tibalah kami di checkpoint yang ditunggu-tunggu iaitu Ayo. Bang, kita nak buka ni bang. Repeat video. Ni bukan pandan kan? Bukan. Pandan ujung. Eh, kelapa paling best di dunia. Pelajaran baru hari ni. Syuk cakap Syarif nak makan kelapa. Dia dah tebuk dengan tau. Termasuk ni korek. Mantap. Pandan. Mana yang pandan? Okay, bekalan untuk ke perjalanan seterusnya. Bekalan air kelapa. Tahun ni tak tapau, tak bawa beg. Yo.
mampus. Calon suami Miss Ali. Sebaik sahaja melepasi MRSM Taiping, kami melalui sebatang anak sungai yang cetek dan sangat jernih airnya. Di 1 kilometer terakhir agak mengecewakan apabila kami langsung tidak dapat menikmati makanan yang disediakan oleh pihak penganjur. Hey guys, okay. Setibanya di garisan penamat, kami dimaklumkan bahawa goodies bag juga telah pun habis. Tidak tahu di mana silapnya, sedangkan ramai lagi runners yang masih belum menghabiskan larian. Memang tak ada rezeki lah orang katakan. Oh ni, goodies. Goodies semua habis. Aduh. Kagul dengan Don dah habis kan? Makan. Makan semua lapar tak nak. Apa pun tak nak. Apa pun tak nak. Makan angin. Aduh. Semua makan angin kita. Sekeping kuih pun tak dapat. Kuih pun tak dapat. Aduh. Lapar lah. Aduh. Mana dapat ni. Rojak pun tak ada. Aduh. Kuih karipap pun tak dapat. Oh, kita tahun depan kita jumpa kat Kuala Kangsar. Okay. Jumpa anda LHK SNS 2024 Kuala Kangsar. InsyaAllah kalau ada rezeki kita jumpa lagi di LHK SNS Kuala Kangsar pada tahun ini. Bye.